Sahabat, apakah Anda pernah ragu-ragu? Apa ya makna ragu-ragu itu? Ya, meragukan diri sendiri adalah perasaan wajar yang dialami hampir setiap orang sepanjang waktu. Keraguan diri ditandai dengan perasaan tidak pasti mengenai satu atau lebih aspek diri. Itu adalah sesuatu yang kita semua mungkin alami pada saat-saat tertentu dalam hidup kita. Namun sahabat, ketika keraguan itu melemahkan diri kita, saat itulah kita mungkin membutuhkan lebih banyak alat untuk mengatasi keraguan diri. Keraguan diri mungkin berasal dari pengalaman negatif sebelumnya, atau dari masalah keterikatan. Mereka yang memiliki keterikatan dengan suatu hal yang membekas, seperti pengalaman dikritik, dapat berkontribusi pada keraguan diri di kemudian hari. Jika seseorang telah diberitahu di masa lalu bahwa mereka, tanda petik, tidak cukup baik atau tidak mampu melakukan sesuatu, maka ini dapat memiliki efek negatif yang besar pada harga diri mereka. Sahabat, jika keraguan diri yang terus-menerus tidak diatasi, dapat menyebabkan beberapa hal yang merugikan diri kita. Di antaranya, kecemasan, depresi, penundaan atau kurangnya motivasi, ketidakstabilan emosi, rendah diri, dan kesulitan membuat keputusan. Sahabat, dalam kaitannya ini, kita akan membahas kutipan pernyataan dari seorang Presiden Amerika Serikat ke-32, Franklin Delano Roosevelt, yang merupakan satu-satunya Presiden Amerika yang terpilih 4 kali dalam masa jabatan, dari tahun 1933 hingga 1945. Beliau merupakan satu di antara tokoh abad ke-20 dan menempati urutan ketiga dalam sejarah kepresidenan Amerika Serikat. Lahir dari pasangan Sarah Ann Delano dan James Roosevelt I. Beliau dilahirkan di Lembah Hudson, kota Hyde Park, New York, pada 9 Januari 1882. Nenek moyangnya berasal dari negeri Belanda dan datang ke Amerika Serikat pada tahun 1650. Keluarga dan teman dekatnya memanggilnya Frank. Untuk warga Amerika, dia akrab dikenal sebagai FDR. Ia merupakan sepupu dari Presiden Theodore Roosevelt. Kutipan beliau yang terkenal adalah, "Satu-satunya batasan untuk meraih mimpi adalah keragu-raguan kita akan hari ini. Marilah kita maju dengan keyakinan yang aktif dan kuat." Sahabat, keragu-raguan adalah musuh utama dari kesuksesan. Seringkali sebagai manusia kita merasa biasa-biasa saja karena tidak berhasil menjelaskan keragu-raguan di dalam pikiran kita. Untuk itu, menjadi seorang juara, menjadi seorang yang sukses, kita perlu membiasakan pikiran kita sebagai kekuatan yang tidak terkalahkan. Selalu berpikir positif dan laksanakan tindakan yang ada dalam pikiranmu, apapun hasilnya. Sahabat, jangan jadikan keraguan berpikir sebagai batasanmu untuk mengembangkan diri dan mengukir prestasi dalam kehidupan. Terima kasih sahabat, jadilah yang terbaik dalam versimu dan berusahalah hingga batas akhir kemampuanmu. Salam!